Gubernur Bali Iwayan Koster menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2003 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali. Adapun SE yang sudah berlaku mulai 31 Mei 2023 itu mengatur tentang berbagai macam kewajiban dan larangan yang harus ditaati turis asing atau wisatawan mancanegara selama di Bali. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan semua pihak yang ada di Bali. Aturan itu diterbitkan menyusul maraknya pelanggaran yang dilakukan sejumlah turis asing di Bali. Ada apa saja aturan baru untuk turis di Bali? Turis asing dilarang untuk memasuki tempat suci seperti pura, linggih, kecuali untuk keperluan sembahyang. Ketika sembahyang juga diwajibkan menggunakan pakaian adat Bali atau pakaian persembahyangan dan tidak datang saat datang bulan. Selain itu juga dilarang menodai tempat suci atau tempat yang disucikan seperti pura Pratima dan simbol-simbol keagamaan. Turis asing juga diwajibkan berkelakuan sopan selama berada di tempat wisata, restoran, tempat perbelanjaan, jalan raya, dan tempat umum lainnya. Selama mengunjungi tempat wisata di Bali, turis asing juga wajib didampingi pemandu wisata yang memiliki izin dan berlisensi. Di bidang bisnis, turis asing dilarang bekerja atau melakukan kegiatan bisnis tanpa memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Selain itu, turis asing diwajibkan untuk melakukan penukaran mata uang asing di kegiatan usaha penukaran uang valuta asing resmi, baik bank maupun non-bank yang ditandai dengan adanya nomor izin dan logo kode QR dari Bank Indonesia. Selain wajib menaati perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, turis asing juga diwajibkan memiliki surat izin mengemudi internasional ataupun nasional yang masih berlaku. Kemudian turis wajib mengemudi dengan berpakaian sopan dan menggunakan helm untuk kendaraan roda 2. Aturan terakhir, turis asing dilarang mengucapkan kata kasar, berperilaku tidak sopan, membuat keributan serta bertindak agresif terhadap aparat negara, pemerintah, sesama wisatawan, dan masyarakat lokal. Hal ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, yakni melalui media sosial.